Kenapa ketika masuk Ramadan tetap menjalankan 23 rakaat tapi dengan cara cepat? Aku heran belum menemukan jawabannya. Ada apa dengan 23 rakaat harus selesai cepat? Dan ini khusus di bulan Ramadan. Saya belum hitung tarawih 23 rakaat 7 menit. Nah, itu beda urusan itu. Ada tarawih 23 rakaat 7 menit? Tidak ada tarawih. Jangan-jangan apa suuzan, itu namanya olahraga. Olahraga paling cepat selesai dapat juara satu. Jadi kita harus baik sangka, jangan suuzan. Karena itu bukan salat. Yang aku heran itu setiap tahun itu tradisi ini terulang setiap Ramadan. Menjadi sebuah kebiasaan. Yang seharusnya menjalani kebiasaan agama atau kebiasaan beribadi. Dan kenapa itu hal menjadi betul-betul sesuatu yang kebiasaan, menjadi tradisi? Kenapa? Aku heran ini. Ada yang bisa jawab? Kenapa ketika masuk Ramadan tetap menjalankan 23 rakaat tapi dengan cara cepat? Aku heran belum menemukan jawabannya. Ada apa dengan 23 rakaat harus selesai cepat? Dan ini khusus di bulan Ramadan. Aku sangat kagumi ketika mendengar seorang imam, begitu maju imam tarawih, rakaat pertama, Allahu Akbar, Masya Allah, kepanjangan takbirnya. Saya sudah, Alhamdulillah, pasti nikmat, enak. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Alhamdulillah, Astaghfirullahaladzim, saya kaget. Barusan sudah enak, kenapa ini cepat-cepat? Makanya saya ingat di masa ketika saya di salah satu kampung, ada seorang bapa di samping saya. Saya datang ke masjid, sudah mereka mulai tarawih. Yang aku kasihan bapa di sebelah saya, barangkali usia 80-90. Gerakannya tidak sama seperti kita, kan kita masih muda, masih bisa mengejar imam. Habis baca bacaannya imam, saya tidak bisa mendengar kecuali ujung ayat. Unadhalin. Oh, ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. An-Na'im, An-Na'im, An-Na'im. Apa? Alhaakumut takatsur. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya masih ikut. Yang saya kasihan bapak yang di samping saya ini. Begitu imam ruku', bapak kan pelan-pelan, kan begal badannya, sudah tua, fisiknya tidak kuat, turun pelan-pelan. Imam sudah sampai Allahumma hamidah. Bapak berdiri lagi, dah jadi ruku' bapak. Bas begitu sujud, kita semua turun sujud. Bapak saya lihat pelan-pelan sambil batu-batu. Turun. Begitu kita dia sudah mau nyampe, imam sudah rakaat kedua. Bapak malah berdiri lagi, dah jadi sujud. Astaghfirullahaladzim, kasihan bapak, dah jadi ruku', dah jadi sujud. Pas di rakaat yang kedua, saya megang tangannya, Pak, kita pulang aja deh. Mendingan salat tarawih di rumah sendiri. Itu bukan salat tarawih. Ramadan cuma berapa kita namukan Ramadan? Orang yang sudah wafat, kalau kita boleh berbicara dan dengar bisikan apa yang mereka bisa jawab. Wallahi, semua orang yang sudah mati berkeinginan kembali ke dunia untuk menikmati bulan Ramadan. Mereka ingin menikmati bulan Ramadan, menikmati tarawih, menikmati suasana buka puasa bersama, bagi-bagi sahur dan aktivitas yang lain. Ini kesempatan kita masih diberi oleh Allah umur, sehat wal afiat, maksimalkan. Tidak semestinya 23, mau 11 boleh, mau 23 boleh. Mau seberapa pun tarawihnya, mau salat tahajud di rumahnya boleh. Ulama sudah menjelaskan jumlah salat malam atau tarawih yang paling sedikit 2 rakaat, yang paling banyak tidak ada batasnya. Jadi kalau kita 2 rakaat, 4 rakaat tutup witir, sah.
8 rakaat tutup witir sah. 10 rakaat tutup witir sah, tidak ada masalah. Tidak harus 11 atau 23. Intinya bukan jumlahnya, tetapi cara melaksanakannya. Apalagi kalau bacaan imam bagus, fasih, jelas hurufnya. Saya yakin bagi jamaah yang awam yang datang setiap Ramadan, setiap malam ikut salat tarawih, dia belum bisa baca Quran, tapi dia mendengar baca imam selama 30 malam, dia pasti bakal belajar Al-Quran karena bacaan imam bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Amin.